Capres nomor 3, Ganjar Pranowo mengikuti kirab budaya Nitilaku di Yogyakarta, sementara pasangannya Mahfud MD mengunjungi pondok pesantren Sinar Miskin di Jawa Barat. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan kala Ganjar Pranowo mengikuti kirab budaya Nitilaku di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Ganjar ikut berjalan kaki dengan sivitas akademika UGM dengan mengenakan baju adat Kalimantan yang ia beli usai berkunjung ke IKN. Kirab Nitilaku digelar sebagai rangkaian kegiatan Disnatalis ke-74 UGM. Melalui kegiatan Nitilaku, Ganjar berpesan agar sivitas akademika UGM tidak melupakan sejarah. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berikan orasi kebangsaan di hadapan ribuan wisudawan Universitas Negeri Padang. Mahfud MD menekankan pentingnya momentum bela negara yang lahir dari Sumatera Barat. Didampingi rektor dan para guru besar, cawapres nomor urut 2 Mahfud MD memasuki auditorium. Kehadiran Menko Polhukam ini disambut oleh wisudawan dari sejumlah fakultas.